jadi sekarang aku sama mama mertua mau masak apa, Ma? Masak nasi goreng sedap, spesial, nasi ayam. Sekarang aku mau masak dan juga acara mengenai masak yang keluar pertama dan terbesar di Indonesia ini. Kurang lebih kita sudah memasuki persoalan yang secara virtual peserta dari 5 kotanya yang berbeda. Oke, dan di babak final ini nih, kita seluruh peserta akan datang untuk membuat olahan jerawan berkecap. Nah, jadi nanti kita melihat para peserta akan membuat masakan dari olahan kecap ya, dan jerawan berkecap ya. Nah, kalau di babak penyisihan beberapa waktu lalu kan para peserta nih hanya mendapatkan nilai dari looknya aja, dari penampilannya. Tapi sekarang di babak grand final ini akan ada poin tambahan, yaitu rasa. Dan di mana para peserta ini akan dicoba langsung masakannya oleh juri-juri regional. Aku tahu nih pasti kalian bertanya-tanya kan, gimana sih caranya ini juga kalian udah tahu jawabannya apa, langsung aja jawab di kolom.
adalah supporterku. Nah, jadi tunjukin sayang sini. Ini tadi aku sama mama mertua sama mama Yelton udah masak nih, dan sekarang mau dicicipin sama Panda. Karena tadi Panda tukeran jagain papahnya, jadi mama kesini. Sekarang silahkan dicicipin. Mari kita cicip. Mari kita cicip ilmu sendok garpu. Dari penampilannya sangat bagus. Terima kasih Pak, terima kasih. Unik sekali. Ini idenya dari siapa ini? Idenya adalah saat aku bikin makan malam itu kemarin pas latihan. Terus ya udah aku bikin aja nasi goreng ati waktu itu. Tapi terus apa namanya? Pas udah mau ending-ending gitu, aku mikir ini biasa banget. Apa ya yang bikin gak biasa? Harusnya apa ya? Ada yang kurang nih. Nah, akhirnya aku tambahkan di sini adalah bumbu gulai, teman-teman. Jadi ada bumbu gulainya. Makanya ini tuh nasi gorengnya jeroan ati ayam, tapi rasanya tuh nanti kayak nasi goreng kebon sirih. Nah, sekarang selamat mencicipi. Ini walaupun dingin tapi tetap enak loh. Tanpa hati ya ini ya. Benar. Nasi goreng kebon sirih. Kalau teman-teman sudah pernah ke sana, kita pernah ke sana 2018 kali ya, waktu ke sana. Itu waduh enak sekali. Rame banget. Ya, rasanya. Terus telur dadarnya Bapak, pinjam Bapak yang telur dadarnya yang itu. Nah, jadi ini telur dadarnya udah ada di YouTube-nya Manda ya. Nah, jadi ini teman-teman silahkan main ke YouTube-nya Prima Suti Satrianto. Tuh di situ udah ada gimana caranya bikin telur dadar lapis-lapis yang cantik banget kayak gini. Nah, nih. Jadi silahkan dicicipin. Ini rasanya itu menggurihkan. Nah, jadi karena nasi gorengnya tuh cenderung agak manis gitu, tapi pedas ya. Dia suka banget sama telur dadar. Rasanya telur banget. Yang ngajarin siapa masak? Panda yang ngajarin. Cuma dia bisa ngajarin doang, tapi cuma nunjukin YouTube-nya. Jadi Manda yang suruh latihan sendiri. Nah, jadi gitu ya Bapak. Selamat menikmati. Acaranya belum, Pak. Oh iya. Ini yang spesial juga nih buatnya. Dengan ditempatin di paprika. Paprika rasanya seger banget. Mantap banget loh nasi goreng kambing pakai jeroan ati, pakai acar. Jadi misalnya kan udah gurih-gurih pakai ini kan jadi seger lagi, terus makan lagi. Nah, demikian reviewnya. Ini aku ikutkan dalam lomba live cooking menantu dan mertua kecap sedap. Terima kasih ya Bapak sudah memfasilitasi dapur Manda, sudah mensupport YouTube-nya Prima Suti Satrianto, sudah memberikan apa ya sesuatu yang membuat aku tuh terus pengen berkarya di dapur, menyampaikan pesan cintaku padamu. Tetap berkarya membuat keajaiban di dapur. Terima kasih. Sekian dari kita berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.